mematikan perkara ini, maka kerajaan yang ada sekarang ini merancang untuk menjadikan kawasan-kawasan Felda ini sebagai estate yang besar yang diurus oleh orang yang terlatih dalam bidang pengurusan estate, dan peneroka boleh bekerja ataupun mendapat bahagian mereka daripada besarnya tanah milik mereka. Inilah cadangan yang dibuat oleh kerajaan sekarang, dan kita akan susun semula pentadbiran pengurusan estate-estate milik Felda. Satu perkara lagi yang kita harus ingat ialah apabila kita bergantung kepada hanya satu jenis tumbuhan saja, jika harga hasil tumbuhan itu jatuh, maka kita akan menderita kerana tidak dapat menampung sara hidup kita. Di waktu itu kita perlu kepada subsidi. Sebab itu apabila kita cantum tanah-tanah peneroka untuk jadi ladang yang besar dan diurus seperti estate-estate, kita percaya hasilnya akan lebih baik. Kerajaan merancang untuk mempelbagaikan tanaman kita, tidak lagi bergantung hanya kepada kelapa sawit dan getah. Kita yakin kalau kita bahagikan tanah kita bukan semata-mata kepada satu jenis tumbuhan, sebaliknya mencampur dengan tumbuhan-tumbuhan yang lain yang boleh memberi pulangan yang baik kepada kita, saya yakin peneroka-peneroka akan dapat sara hidup yang lebih baik daripada sekarang.